Warga Kota Kendari memanfaatkan ngabuburit di bulan puasa Ramadan dengan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pantauan Tribun News Ultra.com pada Kamis 14 Maret 2024, warga antusias penuhi antrian loket pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terlihat warga membawa STNK dan BPKB kendaraan miliknya untuk disetor kepada kasir. Antrian yang begitu padat, warga memilih menunggu untuk membayar tagihan pajaknya sembari menghabiskan waktu menunggu waktu berbuka. Sementara itu, Kepala UPTB Samsat Kota Kendari, Ramlah, mengatakan antusias warga hari ini untuk membayar pajak kendaraannya sama seperti hari biasanya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah taat untuk membayar pajak kendaraan. Walaupun di bulan puasa ini banyak kebutuhan yang dipenuhi, tetapi masyarakat juga tetap melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.